kita akan membuka LOL Surprise Rapi Pet Winter Disco. Nah, ya ini Rapi Pet sebagian dari Winter Disco. Jadi kita sudah punya dua tower ini. Ini tuh juga dari Winter Disco. Ini Lils-nya, Winter Disco Lils, dan ini Winter Disco Glitter Glow. Ya ampun, dia pakai sendal. Jadi ini tuh Fluffy Pets ini seharusnya ada di antara dua bola ini. Nah, dan hari ini kita akan buka tiga Fluffy Pets. Jadi kita akan punya satu menara yang satunya agak tinggi sebelah ya deh. Gak apa-apa ya, yang penting kita dapet dua menara. Oke, sekarang Sakira mau buka dulu. Ini aku mau besarin dulu. Yang di tengah. Nah, ini barang gak enakan. Agak susah. Wow, ada glitter biru. Wow, glitternya biru. Ini yang suaranya. Ini ada ininya. Apa? Ada. Petunjuknya. Petunjuknya itu. Apa deh? Gunung salju sama bawah. Sama bawah kata. Apa ini? Down, going down the slope. Oh, turun gunung. Oh, jadi kayak kita abis naik gunung turun lagi. Iya. Nah, ini gampangnya. Oops. Ternyata masih ada lagi di sini. Iya, itu biar biar nggak buka ya. Cuma dua lapis ya? Bola kasti. Ini buat buat kakinya, buat kaki pet ya. Ini kayaknya orangnya nih. Apa-apanya? Kucing itu? Kucing sisir kucing. Kucing gambar kucing sisir. Kalau sisir kucing dapat kucing nggak ya petsnya? Kayaknya kucing, soalnya kalau buka yang ada skopnya itu biasanya kok kalau skop kucing dapat kucing. Apa ya? Sepatunya Fluffy. Ini juga Fluffy ya. Mana tuh? Jadi nanti dicari. Kita baru dapat yang pink. Sekarang ini. Oh, ini kayaknya terbesar. Kamu satu lagi. Sepatu Cinderella-nya. Cinderella. Snow Bunny. Wah, itu kayaknya petnya Snow Bunny ya? Iya. Ini kayak kurang ke bawah ya kalau mau gitu. Turunannya. Udah gak ada lagi, cuma itu doang. Ternyata masih ada 3 kantong kecil lagi. Oh, kenapa 4? Kita buka yang ini dulu. Jepit rambut! Jepit rambut buat fluffy patch-nya. Jarum buat bulunya. Jadi bisa dicepetin. Aku penasaran nih fluffy patch-nya warna apa. Pink juga kali ya? Botol minumnya ada. Lu suka banget. Ini lucu. Missing. Kucing ini hilang. Jadi dia kira-kira kucing atau kelinci ya? Bingung banget. Atau enggak kucing tapi pakai bandok kelinci. Ada ininya, lucu banget. Ada apanya? Kalung gitu. Oh, ininya ya? Apa sih? Oh ya, kita buat di lehernya. Kita baca katalognya dulu. Kita kan sudah sejauh ini membukanya. Jadi kamu mau nanti ketahuan dong, ntar aja. Aku enggak tahu. Curang. Aku belum tahu. Tapi aku rahasiain. Ini juga jepit rambut mahkota. Cantik banget. Sekarang sudah tidak ada lagi yang harus dibuka, tinggal patch-nya.
penasaran banget. Bulunya warna hijau. Warna hijau. Duh, dia kelinci atau anjing ceritanya? Anjing. Anjing. Jadi anjing. Dia sisirnya kucing. Kucing. Badannya kelinci tapi dia anjing. Jadi ini dari 3 jenis yang kita dapetin tadi. Tapi dia sebenarnya anjing. Kamu mau buka atau enggak lapisan? Buka ketingannya aja. Buka semuanya aja. Semuanya oke. Okay. Rambutnya warna pink. Buka. Pink semua nih yang aku dapat. Oh, di sini biar enggak hilang. Nempel nih di kuku aku. Aduh, jambulnya aku copot. Ini jadi botak. Buka. Rapinya dulu. Ya. Jadi ini ya hasilnya. Jadi dia anjing, kucing, yang punya sisir kucing dan bendok kelinci. Ini pasang aksesorisnya dulu atau mau di kita nggak tahu ya, coba dulu ngintip ya. Ini bisa berubah warna atau enggak? Oh, dia nggak bisa berubah warna juga. Dia. Tapi mau cobain air, tes airnya? Coba aja. Ya udah, berarti ganti bajunya belakangan aja kali ya. Ya udah, nanti basah. Biar nggak muka pasang. Oke. Sekarang kakak ini. Ayo kita lanjut yang kedua. Buku segel. Mana? Ayo. Sida segelnya. Aduh. Ya, aturan itu dari bawah dari tadi. Yang dari bawah lebih enak. Wah. Lancar. Sampai bawah. Lancar banget sih daripada tadi aku. Ini musik, musik sama anak-anaknya nih. Singing Carol with BFF. Jadi dia nyanyi lagu bersama sahabat-sahabat. Wah, sama Shakira, ini juga biru ya, glitternya kayak punya Shakira tadi. Tapi untuk ngajak klunya beda. Kayaknya berarti bonekanya beda ya. Soalnya klunya beda. Oh, di sini kan suruh dari sini yang bukanya. Baiklah. Setelah perjalanan panjang. Okay. Ini masih ada satu lagi. Jadi ini tuh ditutup soalnya ini bisa diisi air. Jadi biar glitternya enggak tumpah. Enggak tumpah. Jadi nanti bisa diisi air. Kalau diisi air nanti jadi kayak gini. Tapi glitternya udah terbang-terbangan ya. Okay, kita buka dulu. Boneka kedua kita. Bisa enggak? Pabam. Bola kasti. Bang dulu sampahnya. Dapat ini, nah, ini buat dudukannya. Nanti kita kasih tunjuk di bagian terakhir. Tapi intinya sih bak bisa duduk kayak gini. Background music by Shakira. Dan ini checklistnya. Ini juga kita kasih lihat terakhir aja ya, biar surprise semua list petsnya dapat apa aja. Terus ini petunjuknya. Nanti di sini tuh dikasih tahu cara ngebangunnya. Ini kasih tahu cara buat ngisi airnya. Dan ini nanti bisa berubah. Terus ini kasih tahu cara kalau nanti petsnya bisa nangis atau muntah atau tipis, pipis atau berubah warna. Dan ini yang kita mau bikin. Satu tower ya. Jadi kita udah dapat lils, udah dapat glitter globe, dan kita sekarang lagi unboxing coffee pads buat dapetin 3 ini. Towernya. Dan ini bulu-bulunya tadi itu bisa dicabut. Ya, yang seperti yang dan aku berubah tadi. Nanti itu juga bisa dipasang lagi. Nah, itu tenang kayak aja. Ada lemnya. Ih, sama.
Ini kayak botol minum yang aku pernah dapet. Oke, kita lanjut aja ya. Mulai dulu yang dari yang kecil-kecil. Yang kecil dulu. Yang ini paling kecil sih kayaknya. Ini apa ya? Kecil banget soalnya. Bisa sepatu. Aku kaget. Oh, jepitan. Jepitan rambut. Jepitan rambutnya warna hitam nih. Kayaknya patchnya warna hitam ya. Cherry tapi warna hitam. Cherry hitam. Cherry blam. Black cherry, blackberry. Ah, lompat. Kayak ini yang kecil lagi. Kecil banget kelihatan tuh. Oh iya, hati-hati banget buka yang ini ya. Ups. Halo? Apa? Penasaran. Aduh, susah. Kalung buat petsnya kecil banget. Ih, tapi lucu. Tadi juga aku kayak gitu. Lagi susah banget. Berikut. Ini banyak, ini surprise-nya ada berapa sih? Kayak banyak banget, bos. 9 ya. Dapat sisir kucing juga. Kayaknya semua sisirnya emang bentuk kucing ya? Soalnya kita udah dapat 2 dan sisirnya kucing. Semua. Terus ini versinya. Ini apa nih? Bukan botol sih. Masih aksesoris sih. Oh, jepitannya. Ada yang itu juga. Blackpink nih. Dum 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 dum. Kita sering dapat backpacknya. Dum 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 dum. Oh, ini kantongnya gede banget, tapi ini kayaknya cuma kecil doang di sini. Ya, aku juga dapat kantong gede, tapi isinya kecil. Lucu banget. Saya kali lawar. Lucu. Petsnya nih. Kayaknya kali lawar. Ini tuh ditaruh di mananya ya? Soalnya kecil banget di punggung ya. Soalnya nggak mungkin kepalanya, soalnya kecil banget. Nggak mungkin di kepala. Lihat aja, kepala boneka aslinya kayak gini. Dan ini dapat ininya, dapat tempat dudukannya. Terus ini botol minumnya. Botol minum. Tada! Ih, botol minumnya ada catnya. Ada di apa? Ada yang tumpah gitu kok. Isinya kepenuhan soalnya. Tapi minumannya warna ungu jus apa ya, Dek? Oke, jadi kita finally bonekanya. Tadadadadadam. Pupupupu. Iya, lucu banget. Ini apa hitam semua? Lucu banget. Hitam semua. Lucu banget. Ya kayak anjing atau? Ih, rapi banget, aku suka. Lembut banget ya bulunya ya, Dek? Daripada yang tadi kurang fluffy. Bulunya? Mm-mm. Kita buka ya, kita lihat ini kita dapat siapa. Penasaran. Ini rambutnya pink, terus diikat di belakang. Aku ini kan yang petnya itu yang apa namanya, vampir. Petnya vampir. Soalnya rambutnya sama kan. Maaf. Dia masih hidup kok, tenang aja. Iya, tapi kok gosong? Oh, iya nih, kayaknya karena bulunya deh. Gosong, guys. Kayaknya karena bulunya ya? Nggak pantas. Luntur. Sedih banget kalau luntur kena bulunya yang warna hitam itu. Semoga yang ini nggak luntur ya. Semoga badannya nggak luntur. Okay, jadi ini yang kita dapat. Nah, sedih banget. Cemong. Mudah-mudahan bisa bersih deh. Nanti kita cek ya. Dan ini dia mukanya. Dia vampir. Oh, dia petnya vampir ya? Mm-mm. Makanya dia kali lower gitu. Sedih banget ininya, cacat. Tapi. Kayaknya ini darah deh. Darah tapi vampir. Warna ungu. Pink. Warna ungu. Oke, nanti kita juga tes airnya. Berarti sekarang waktunya buka yang ketiga. Bungkus. Okay. Dibungkus. Oke, sekarang yang ini. Yes, kita unboxing. Ups, kesegel lagi. Juga kesegel. Dari bawah aja. Tapi ngomong-ngomong dari bawah emang lebih gampang. Otot. Beda lagi dong. Soalnya bentuknya beda lagi. Asik.
warna pink. Oh, beda ya? Beda. Yang tadi pink, kan biru pink, semua, pink, jadi pink. Pink. Itu pink tuh. Nih, apaan ya? Ini kayak bola salju sama otot laki-laki. Ini artinya ini perang salju. Aku sambil nyoba ilangin yang item-item tadi. Sayang banget. Oke, okay, udah buka ini dan sekarang ups. Ada. Tamburin. Nah, dari yang kecil dulu. Aku mau buka sisirnya sih. Semoga ini sisir. Sisir warna biru. Ada kucing lagi, berarti emang sisirnya kucing semua. Hmm, kucing semua. Jepitan. Betul minum. Betul lagi. Biru. Aku missing mulu dari tadi. Aku yang beda botolnya. Baju. Baju lucu banget. Lucu banget bajunya. Mm-hmm. Buka lagi deh. Saya kira harus cepet-cepet pulang karena jadi kita akan mempercepat video ini. Ini nih beda nih. Oh iya, dia jepitan putih. Nggak kelihatan deh. Jepitan putih. Oke, sekarang gini. Sekarang lagi. Sakira panik soalnya udah disuruh mamanya buat pulang. Sepatunya ada pom-pom. Ada pom-pom warna. Ini dia temanya biru pink ya. Biru pink sama putih. Mm-mm. Aku lucu. Ayo, buka bonekanya. Lapi, set. Lapi, set. Lucu banget. Warnanya bulunya ini yang pertama warnanya beda-beda ya bulunya. Yang beda-beda. Yang sebelumnya kan sama semua ya. Aku. Ayo buka. Singa. Singa soalnya. Yaudah deh, aku mulai dari mana ya? Buka, buka. Kepalanya. Ya temanya pink biru nih bener fix. Singung. Oh dia singong. Hah. Pertama kali dapat singong. Kita cuma bilang ngomong-ngomongin singong doang, tapi sekarang dapat singong. Ini yang saya kira barusan buka. Jadi dapat singong nih. Belum kita karena belum enggak belum buka checklist jadi belum tahu namanya. Jadi saya kira karena udah dijemput. Ya. Sorry. Dia beda rumah sama aku. Nah, sedih jadi sekarang harus pulang duluan. Bye 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 bye. Jadi ini adalah checklist dari yang bisa kita dapat. Ini chill out club dan kita dapat ini snow doll. Snow dog. Dia bisa nangis atau muntah. Nangis atau ompol, jadi nanti kita akan tes bareng-bareng. Terus ini Snow Dog fancy, wow. Terus ya, ada grup yang namanya 24 ini for key gold fancy juga. Terus ada grup glittery yang serba rare dan ada athletic club. Wah, ini kita dapat athletic club para skunk. Ya bisa nangis atau muntah. Lalu ada Jelly Club. Dan yang terakhir adalah Swim Club. Oh, ini. Belum yang terakhir. Dan yang terakhir adalah Spooky Club. Dan di Spooky Club kita dapat Vampiper. Jadi dia namanya Vampiper. Dia bisa berubah warna atau ngompol. Kita coba dari Vampiper. Vampiper ini antara bisa berubah warna atau ya aku udah coba ngilangin item-item di badannya tapi nggak bisa, sedih banget. Wow, kelihatan nggak? Ya berubah warna dong.
Tada, jadi dia kayak pakai tuxedo gitu. Wow, berarti berarti dia airnya pasti muntah ya, soalnya dapat yang berubah warna. Lucu banget. Dan yang berikutnya ini si Snow Dog. Yang Snow Dog. Ini tuh kayak petnya Snow Bunny ya. Aku punya Snow Bunny soalnya. Lucu banget. Iya, ini antara bisa nangis atau ngompol. Jadi kita tes. Airnya keluar dari mata atau keluar dari belakang. Tes dulu. Oke. Sama. Dan ternyata dia adalah kayaknya sih dia bisa nangis. Okay, dia bisa nangis. Kelihatan enggak? Dia bisa nangis. Wah, banyak banget air matanya. Keluar. Habis-habis. Enggak, tetes terakhir air matanya diperas. Yang terakhir itu Laras Kang, dia either bisa nangis atau muntah. Coba. Susah ya. Okay. Dia nggak bisa minum sama sekali. Sedih. Namanya Laras Kang. Lalu dapat ini komputer dan yang terakhir adalah yang terakhir palanya hilang dan yang terakhir adalah Snow Dog. Ayo kita pakaiin bajunya. Jadi ini setelah dipakaiin bajunya lucu semua ya. Yang paling gampang dipakaiin tuh ini Fun Paper. Masih sedih banget ininya. Apa yang tanda hitamnya masih nggak bisa hilang. Udah coba macam-macam tadi. Dia jadi ini ditaruhnya di badannya dan dia pakai kalung. Lucu banget. Ini paling gampang dipakaiinnya. Dan yang paling susah itu yang ini. Soalnya nih kayak bodysuit gitu. Full. Jadinya nutupin semua badannya. Dia harus kayak nyocokin kakinya gitu biar masuk ke lubang bajunya tuh pas. Tapi dia dengan baju ini jadi lucu. Dan yang terakhir yang paling aku suka soalnya pink seperti biasa dan dia fuzzy, lembut banget. Semuanya fuzzy dari aksesoris di lehernya sampai sepatunya, bandonya dan jepitannya juga fuzzy. Lembut semuanya. Dan warna kesukaan aku juga. Dan ini waktu pas dipasangin bandonya aku sempet bingung caranya gimana dan ternyata selipin di dalam telinganya. Ini waktu diselipin hati-hati ya soalnya telinganya tuh nempel banget. Jadi kalau nggak hati-hati takut patah. Sih. Tiga boneka ini bisa di display di dalam sini. Jadi mereka datang pakai ini. Oops. Bisa dipasang di dalam sini terus dipajang. Jadi bisa dalam bentuk seperti ini. Bisa
dalam bentuk seperti ini, dia udah standnya tinggal masukin di dalam. Atau kalau kamu punya winter disc, series winter disco versi Lils dan versi glitter globe, kalian bisa bikin towernya kayak yang ada di sini. Nah, kalau begitu videonya sampai sini aja kali ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.